بتقويم السرور والحزن في دنيانا هذا على ميزان الله أي على الحق وهو ميزان الله نبني سرور الأبد في البرزخ والآخرة إلى الأبد. Dan dengan membangun kegembiraan kita ataupun kesedihan kita semata-mata karena Allah Ta'ala, apa yang membuat Allah Ta'ala ridha, dan kita kesedihan ataupun kegembiraan kita atas ukuran dan mizan tersebut karena Allah Ta'ala, dan pada hakikatnya sebenarnya kita membangun kegembiraan yang hakiki yang abadi di akhirat. Walidha wajadna syaitana wa jundahu min syayatinil insi wal jin wa musa'idihim min nufusina al-ammara wa min ahwa'ina kulluhum yashtagilun ala qalbi mizan as-surur wal hazan fi qulubina. Dan apabila kita melihat mereka orang-orang dan juga makhluk-makhluk yang ingin menyesatkan manusia dari para kaum jin ataupun syaitan ataupun manusia yang ingin menyesatkan kita, mereka berupaya untuk menimbulkan kegembiraan atau kesedihan di kalangan umat Nabi Muhammad ini, kegembiraan dan kesedihan yang bukan karena Allah Ta'ala, untuk membawa penyesalan besok hari kiamat. Yughrunana bil farahi bil hajirati 'indallah. Mereka menipu kita. Bagaimana caranya agar kita bergembira dengan hal-hal yang remeh, yang hina di mata Allah? وَيَدْعُونَنَا لِلسُّرُورِ وَالِاعْتِزَازِ بِمَا هُوَ سَاقِطٌ فِي عَيْنِ اللَّهِ. Yang menipu kita untuk berbangga dengan sesuatu yang jatuh dari pandangan mata Allah.